Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia dan selamat menonton channel ini. Di sini saya nak tunjukkan tutorial tentang label print. Label print. Dia bagi. Habiskan dengan kertas 100 x 100 label print. Kita akan tutorial macam mana nak setting atau nak buat ni, nak testing. Okey, kita akan buka kotak dia. Kotak ni saya dah buka, tapi saya akan tunjukkan tutorial. Pertama kita buka kotak. Apa yang ada dalam? Inilah label print untuk penjualan Shopee ya. Dekat sini dia ada printer. Printer Q108V printer season, sama juga dengan tu, dan dia ada tulis kat sini. Semua detail kat sini. Apa yang ada dalam kotak, kita akan tunjukkan. Angkat ni, inilah kotak saya order. Inilah printer yang telah saya order dan sekali dengan editor dia. Dan kotak kita katik tepi. Okey, kita tengok apa yang ada. Kita buka plastik dan kita tengok inilah printer untuk jualan dalam Shopee, Lazada dan untuk menjimatkan warna dalam Canon atau printer yang menggunakan color buan. Ini yang sama dengan printer, dengan printer topak yang berhasil tu, yang kecil punya. Kita akan test macam mana dia menggunakan adapter dan macam mana fungsi dia. Okey, kat sini dia ada bagi kabel. Ini kabel apa? Tak pasti kabel apa. Kita akan tengok sekejap lagi. Dan sini dia ada bagi manual, boot dan CD ya. Dia bagi manual, boot dan CD. Ini adalah macam PC. Okey, kita tengok ni. Ini mungkin kita boleh sambung dekat PC atau USB boleh sambung. Okey, kita akan tengok macam mana. Ini okay, CD kita tepi dulu. Tengok macam mana buka dia. Okey. Dekat boot ni dia ada buku manual. Kita tengok macam mana. Dia ada password. Software is tak password season 2020 ya. Label interaction manual. Di sini ada manual buku macam mana pertama masuk, macam mana dia boleh guna PC. Dan anda tengok sini dia ada macam-macam cara pasangnya, macam mana cara start kat PC, macam mana. Anda boleh tengok sini, saya akan tunjukkan tentang untuk Android untuk Android sahaja. Okey, kita akan start macam mana. Ini ada buku, ada apa label dia yang apa stiker yang boleh buang ni. Terus tampau ya. Tak perlu print-print kertas macam, tak kena perlu perlu warna hitam atau warna apa, print saja untuk Shopee, Lazada dan lain-lain berkaitan dengan printer label. Okey, kat sini akan try buka macam mana. Okay, nak masuk kertas ni macam mana, kita tekan tekan sebelah sini, kita tarik tepi ni, kita tarik tepi ni, kita tekan dua sebelahnya, kita tekan dan kita angkat. Mudah saja. Cantik kan. Dia ada ni, dia ada apa ni, roda bergerak kertas. Dan ni adalah memasukkan adapter, ni kertas. Dan ni adalah ni adalah apa ni, yang print dia ni, lampu. Kertas ni dalam cm 100 x 100 ya. 100 x 100, tak silap. Kita akan tengok. Okey, nak masuk kertas ni macam mana. Kita buang dulu stiker ni. Tarik je. Soyak. Okey. Macam mana? Macam ni, sama juga. Kita nak masukkan, dia ada macam ni, dia boleh angkat ni. Cara pertama dia angkat ni, dia boleh tutup. Nak lock, nak bagi dia ke, macam tu. Tarik balik. Tarik. Dan buku kertas dalam tu. Okey, kita nak buku kertas, kita tarik ni. Okey, kita lock sekejap. Dan kita masuk kertas.
kita masuk macam mana, kita masuk kiri kanan ya. Kita tengok macam mana kertas tu masuk. Macam tu. Okey, dah masuk. Okey, kat sini macam mana? Kat sini kita tarik. Ini apa ni? Buku apa? Oh, spray dia. Spray untuk kertas tu. Kita masuk sebelah bawah bawah kertas ni. Tarik macam ni. Okey, kita akan letak selit di bawah ni. Okey, kita apa? Kita tarik bagi lebih kertas dekat depan ya. Okey. Bagi kertas lebih. Setelah kita lock kunci, bagi kertas sama. Okey. Kita betulkan, kita tarik yang ni balik, kita kasih pot kuat. Kasih dekat sebenarnya. Okey, cara-cara nak menutup ni macam mana? Kat sini ada butan. Butan apa ni? Tolak ini je. Just tolak ni je. Tolak bawah dan tutup. Okey, saya dah pasang. Cara tutup dia kita tarik, kita tetak lah, macam tu. Okey. Kat sini dia ada bagi adapter. Dan ni adalah kat belakang ni ada apa ni? Ha, ni lubang ni dia. Lubang kabel ni. Ada berjoin ke PC. Dan ni adalah adapter dan ni switch. Okey. Kat sini ada adapter. Kita masuk adapter sini. Terus masuk. Okey, dah masuk. Satu kat hujung. Kat hujung ni ada macam ni. Ada masukkan kabel yang mula-mula tadi. Kita masukkan. Dan kita join plug. Kita join plug macam mana? Plug 3. Okey. Tengok macam mana, hidup ke tak? Tak hidup ke? Tunggu sekejap, saya tengok. Oh, tak ingat, belakang ni ada switch eh. Tak ingat, belakang ni ada switch eh. Kita buka on. Kita buka on belakang ni. Okey. Dah hidup. Dah hidup eh. Pelak tak rapat ke tu, saya masuk pelak lalu. Okey, sini ada lampu kuning. Dah hidup. Okey, macam mana kita nak nak guna ni? Okey. Kita akan guna telefon ya. Okey, kita akan guna telefon. Kita cuba dahulu aplikasi apa eh. Kertas ni dia bagi. Macam mana guna dia? Kita akan tengok di kertas ni. Saya dah masuk kertas semua. Kita akan test kejap. Okey, ini kertas tu. Kita test. Dah keluar. Okey, kita akan masuk balik kertas ni macam mana. Nanti keluar kertas macam ni ya. Okey. Dan kita try buka balik. Kita tolak ni. Naik atas. Lampu arahan ya. Okey, kita try tutup. Tutup sini bagi kertas tu ke depan. Okey. Kita masuk balik. Ini macam printer biasa. Printer kertas biasa. Dan kita tolak dan tutup. Okey, kita tolak tutup. Okey. Jadi sama juga jadi macam tu. Apa biarkanlah. Okey, kita akan test menggunakan kertas ini. Okey, kita akan cuba macam mana dia menggunakan. Anda boleh guna PC ya. Restart dekat PC ni boleh juga. Anda boleh masukkan di dalam USB dan join TVC ya. Kita akan tengok menggunakan Android ya. Macam mana menggunakan Android. Okey, kita try buka Bluetooth ya. Buka Bluetooth. Bluetooth tak ada keluar eh. Anda kat sini dia ada printer Bluetooth eh. Bluetooth printer kita dah install dulu. Password 00 dan atau 123 00 kategori 00. Kita dah sudah pasang.
3, 1, 2, 3, 4. Kosong-kosong tak jadi. Okey, dah selesai. Kita tengok macam mana nak guna ni. Lepas tu dekat sini kat sini dia tulis apa ni, oh label ni, dekat sini dia tulis nombor 7 ni, dia tulis apa ni, label editing software for Android iOS system, please make sure the free can then support the Bluetooth can connected, can you isu anda melalu menggunakan kod. Kita akan download kod, kita akan guna kod. Kod sini saya tak ada, tapi saya akan download. Kalau pun kita guna kod QR. Okay, kita download QR. Kita dah ada QR, kita buka QR ni, kita akan scan . Kita scan QR. Okay, saya dah scan QR. Dekat sini ada tulis website dia, kita akan buka website ni. Dan dia pergi ke website yang dia punya. Okey. Dia keluar macam ni. Ni tak pasti apa benda ni. Okey, kita back. Kita try. Ai dekat bawah. Dekat ni, dekat tulisan buka ni. Kita buka, kita guna Chrome. Okey, dekat sini ada apa ni? Printer label season 2.4 mulut 18 dan 63.6 MB 17 bulan 5 2021, dan kita install. Kat sini install, tunggu sekejap, dia ada kat bawah tu ada tulis ada lalu print label 2.4 dan kita tekan ok. Ok, dekat sini ada lalu, kita tengok, tengok macam mana. Nah, sini saya dah download, dah siap. Okey, macam mana kita akan try buka, pasang, install ni. Okey, kita pasang, sudah pasang. Kita tunggu berapa saat. Kalau menggunakan iOS, anda boleh scan QR kat sini. Dia akan pergi website dia. Okey, saya dah pasang dan buka. Kat sini benarkan printer label mengambil gambar dan merakam video. Okey, benarkan. Dan benarkan semasa menggunakan lokasi. Okey, kita benarkan semua. Semua sekali label apa? Kat sini dia ada macam ni. Nak tengok macam mana nak pasti nak guna ni. Saya tak ada print, tak ada apa. Kat sini anda boleh menggunakan Shopee . Shopee, Lazada, Lelong atau yang sekatan dengan dia. Label printer yang telah label yang telah siap lalu di dalam Shopee atau mana. Kat sini tak ada. Kita akan tengok yang saya akan transfer ke ada. Okey, kita akan cuba lalu menggunakan Shopee saya punya. Baru untuk penghantaran esok anda boleh menjimatkan duit anda dan tak perlu membelikan apa tu cakap Melasa Kelantan, ubat pering. Perlu membeli dan kita akan pergi ke ke aplikasi tadi, aplikasi Prime Label yang saya download dalam QR, dan kita tekan sebelah tepi ni garis 3. Dekat sini dia ada tulis label, tak ada, kosong. Ini anda buat, kalau yang guna Shopee anda boleh guna. Ini nak buat sendiri, contoh anda nak buat nama, anda type je nama apa. Dan anda tengok kat sini beli dengan milimeter ni berapa limiter anda nak buat tulisan atau sebelah kiri dan kanan . Okey, kita tengok yang menggunakan Shopee, kita tekan print PDF . Kat sini saya dah download tadi,
Dia dah lalu kejap tadi. Dan kita tekan I Bill GT Express eh. Sini saya dah ada GT Express eh. Dekat sini kertas ni sebesar 100 kali 150 eh. 100 ni 150 belakang. Okey, kita akan gunakan ni. Kita akan try print macam mana dia keluar gambar, keluar logo ni. Kita try print satu. Okey, dekat sini dia tulis macam ni. Kita tekan okey. Adakah anda menggunakan naik print satu? Kalau shop kalau menggunakan GT atau Ninja atau lain-lain DDH dan satu saja. Push laju kan menggunakan dua kertas. Okay, kita tekan okey. Lepas tu kita akan tengok macam mana dekat sini ada tulis.